Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan fix shaker. Fix shaker adalah produk yang kami buat yang berbahan dasar buah aloe. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita akan melihat bahan-bahan untuk pembuatan fix crackers. Yang pertama dan yang paling penting adalah buah aloe. Selanjutnya untuk bahan kedua adalah penyedap rasa. Dan yang terakhir adalah tepung beras. Dan untuk alat-alatnya, selanjutnya saya akan menunjukkan langkah-langkah dalam pembuatan fix crackers. Sebelum memasak, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengupas buah aloe. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah membelah buah aloe. Langkah ketiga adalah membersihkan biji buah aloe. Setelah bijinya dibersihkan, bilas buah aloe. Iris buah aloe. Selanjutnya, buat adonan untuk membaluri buah aloe. Masukkan penyedap rasa ke dalam adonan tepung. Aduk sampai merata. Selanjutnya, baluri buah aloe dengan adonan tepung yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya adalah memanaskan minyak. Hidupkan kompor. Selanjutnya masakkan minyak goreng. Setelah minyak goreng panas, masukkan buah aloe dan goreng hingga masak. Jika sudah berwarna kekuningan, segera angkat buah aloe. Setelah diangkat dari penggorengan, keripik buah aloe didiamkan dalam beberapa menit. Setelah didiamkan dalam beberapa menit, keripik buah aloe siap untuk dikemas. Setelah dikemas, fix cracker siap dipasarkan dan dinikmati. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.